Masih bersama saya NIKEN PRATIWI di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Perusahaan Listrik Negara atau PLN menjanjikan kompensasi bagi pelanggan baik yang disubsidi maupun nonsubsidi pasca insiden blackout atau mati listrik beberapa waktu lalu. Bagi pelanggan subsidi, kompensasi tersebut sebesar 20% dari biaya beban. Sedangkan bagi pelanggan non-subsidi, kompensasi mencapai 35% dari rekening minimum. PLN pun memastikan saat ini aliran listrik sudah kembali normal. Melalui acara Jabar Punya Informasi atau Japri di area Gedung Sate Bandung Jumat sore, Senior Manager General of Fire PLN Distribusi Jabar Andoko Siono menyatakan, pihaknya memberikan kompensasi bagi para pelanggan PLN pasca insiden blackout atau mati listrik hari Minggu lalu. Pemberian kompensasi tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu bagi pelanggan subsidi mendapatkan 20% dari biaya beban, sedangkan bagi pelanggan non-subsidi mendapatkan 35% dari rekening minimum. Mekanisme pemberian kompensasi tersebut bagi pelanggan pasca bayar diberikan September ini dalam bentuk potongan pembayaran listrik, sedangkan pelanggan prabayar mendapatkan token tambahan saat membeli token kembali. Ada pelanggan subsidi dan non subsidi. Subsidi tadi diberi kompensasi 20% dari biaya beban. Kemudian yang pelanggan tarif non-subsidi, biasanya kita menyebutnya tarif adjustment, itu diberikan kompensasi 35%. Ya, dan mekanismenya memang istilahnya adalah no cash out, jadi tidak ada uang beredar, itu dikompensasikan di pemakaian bulan ini, bulan Agustus, nanti diperhitungkan di bulan rekening September. Jadi kalau yang untuk pelanggan pasca bayar itu nanti dipotong di situ pemakaiannya. Kemudian kalau yang prabayar pada saat membeli token, dia diberikan kompensasinya pada saat itu. Andoko menambahkan, untuk pihak industri pelanggan telah memiliki perjanjian tersendiri dengan PLN terkait kompensasi yang diberikan. Pihak PLN pun memastikan saat ini aliran listrik sudah kembali normal. Budi Hartati, Bandung TV.